untuk menutup diskusi ini memang dikucilkan ada, gimana dikucilkan ya. Tadi Mas Adi melihat dikucilkan ini kan ibaratnya Pak Anies ini bawang putih, jadi okay. Salah ya kan, kalau bawang merah kan nggak pernah dibully. Jadi ya jadi apapun itu ya yang dilakukan Gubernur Anies ini sudah banyak ya, sudah banyak mengenai pengendalian banjir maupun itu, dan event Formula E memang itu adalah kebutuhan kita untuk menaikkan standar Jakarta ke level berikutnya. Dan beliau sebagai gubernur pasti akan mendapatkan efeknya ataupun hasil daripada itu, karena beliau adalah yang pembuat dari kebijakan itu. Tapi ketika memang kota Jakarta ini bisa mampu, bisa sederajat dengan kota-kota besar lainnya, eksesnya adalah untuk Indonesia. Jadi harapan saya sih besar sekali akan adanya dukungan masif daripada seluruh pihak, daripada mengesampingkan personifikasi seorang Anies Baswedan di situ. Nah, ketika sudah tidak melihat itu personifikasi Anies Baswedan, kita melihat dari variabel yang lebih besar tentang sustainable energy dan lain-lain yang akan dibangun, dan impact-nya untuk kita, anak-anak muda yang ada di Jakarta maupun di Indonesia. Ketika kita bisa bergaul dengan masyarakat global itu sendiri, dan isu tentang energi ini menjadi isu yang sangat amat seksis di kalangan kami, dan ini yang mungkin tidak disadari oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir mungkin ya, sehingga dia berintervensi dirinya untuk tidak terlibat mensupport kegiatan-kegiatan yang masa depan seperti ini, atau mungkin dia akan tidak bisa menjadi bagian daripada masa depan Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.